Hai guys, pada video kali ini saya akan coba manfaatin remote TV rusak ini jadi barang yang sangat keren. Pokoknya, setelah nonton video ini, kalian wajib cari remote TV yang sudah rusak. Oke, langsung aja, barang apa yang akan saya buat tentunya sangat-sangat bermanfaat banget, guys. Oke, langsung aja kita akan coba bongkar nya Nah jadi untuk membongkar remote seperti ini, dia tidak pakai baut ya guys. Langsung kalian coak aja pakai pisau cutter seperti ini. Nah jadi ini adalah cara simpel untuk membongkar remote. Biasanya kan pakai baut ya teman-teman atau pakai skrup. Nah ini nggak usah kita coak aja seperti ini. Tuh ah ternyata ada alamnya ada airnya ya guys. Pantesan ini mati. Oke langsung aja kita manfaatin aja guys. Nah, pertama-tama di sini kalian perhatikan. Nah, sebenarnya guys, untuk remote TV ini bisa banyak jadi project-project keren lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan coba membuat sebuah alat yang sangat wajib kalian buat di rumah ya. Tentunya alat ini sangat berharga banget dan juga sangat berguna banget. Oke, langsung aja kita akan coba ke tutorial cara pembuatannya. Langsung aja. Oke guys, jadi untuk komponen yang dibutuhkan, saya membutuhkan sebuah resistor 1 kilo ohm. Nah, cara ngitungnya seperti ini guys, kalian perhatikan kalau kayak gini ribet, kalian balik aja. Nah, saya ngitungnya biasa sebelah kiri seperti ini. Ini ada coklat, hitam, dan merah, kalian perhatikan. Nah, ini adalah 1 kilo ohm. Ya, coklat 1, hitam 0, merah satuan kilo, jadi 1 kilo. Nah, sekarang lanjutnya kita akan coba menyiapkan bahan selanjutnya. Yaitu dioda IN4007. Aja nah, jadi, guys, untuk dua buah komponen ini, itu banyak banget di barang bekas. Ya, barang-barang bekas di komponen-komponen itu sangat banyak banget. Bisa kalian cari aja di bekas charger HP, itu sangat banyak banget. Pokoknya, untuk komponen dua ini, oke. Sekarang kita akan coba ke tutorial cara pembuatan project ini. Caranya sangat-sangat simpel banget, cekidot. Guys, jadi untuk cara perakitannya, untuk resistor 1 ohmnya seperti ini. Langsung aja kita paralel. Nah, jadi seperti ini, guys. Kita paralel aja. Nah, seperti ini, guys. Lanjut sebelahnya. Nah, ini bolak-balik, nggak apa-apa, ya, guys. Jadi, nggak usah ngikutin warnanya, bolak-balik ke bapak karena resistor ini tidak ada polaritasnya. Selanjutnya, kita akan coba siapin lagi diode IN4007-nya. Nah. Ini adalah dioda IN4007 nya Sekarang kita akan coba potong dulu karena tak terlalu panjang Oke satu lagi ya Nah seperti ini Kita potong lagi Oke setelah udah kita potong langsung aja kita akan coba siapin penjepitnya Nah jadi kalian perhatikan di sini kita akan coba pasang diodanya Nah kalian ikutin ya guys Seperti ini Nah, selanjutnya kita akan coba kasih timah dulu karena ini sangat uh, ribet ya kalau untuk penyolderannya. Mohon maaf solderan newbieger sangat-sangat kurang ini enak dilihat. Karena solderan newbieger untuk kerja juga ya, guys. Nah, seperti ini kita akan coba seri untuk diodanya. Nah, kalian perhatikan, kita solder. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang lagi. Nah, ini dia ya resistornya. Ini terlalu panjang, kita potong aja. Nah, untuk pasangan resistornya di ujung ini nggak apa-apa bolak-balik ya guys. Saya akan coba kasih cairan dulu di ujungnya. Nah, jadi agar gampang nyolder seperti ini tuh. Oke, selanjutnya kita akan coba siapin kabel ya guys. Ini terlalu panjang, kita potong aja. Kita kasih timah selanjutnya. Jadi nanti penyolderannya gampang ya guys. Oke, seperti ini. Caranya sangat simpel banget. Alat ini wajib kalian buat. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah uh, kabel. Nah, ini jadi untuk karena ini tegangannya pakai charger HP, saya pakai bekas kabel USB. Nah, merahnya positif, hitamnya negatif. Nah, untuk hitamnya ini kita pasang di kaki resistor seperti ini. Dan kaki positifnya kita pasang di sini, ya. Tuh, sangat simpel banget. Selanjutnya sekarang kita akan coba siapin dua buah kabel guys Nah ini untuk outputnya Jadi outputnya ini jadi 3,3 volt ya nanti ya Oke untuk merahnya kita pasang di sini Dan untuk negatifnya kita pasang di sini ya guys Negatif input dari charger HP Oke sekarang kita akan coba buktikan apakah alat ini bekerja atau enggak Nah lanjut aja saya akan coba buktikan Oke okay guys, new beggar tanpa pembuktian itu bukan new beggar namanya. Jadi kita akan coba tes di charger HP langsung. Nah jadi alat ini adalah alat untuk mengecas baterai AA ya. Jadi baterai AA ini bisa kalian cas uh, alatnya kalau beli di online itu sekitar 8 ribuan guys. Jadi kita bikin aja dari barang bekas ya. Oke okay, langsung aja ini dari barang semua nih. Sekarang kita akan coba bahasa, kita akan coba buktikan ya. Ini adalah outputnya kan 5 volt ya. Untuk charger HP, apakah dia jadi 3,7 volt? Nah, jadi untuk charger baterai itu pakai 3,7 volt ya. Oke, seperti ini. Kita akan coba ukur plus minusnya Nah, ternyata guys, untuk voltasenya jadi 3,7. Nah, ini stabil 3,7 volt. Ternyata ini bisa di step down jadi 3,7. Artinya guys, alat ini bisa untuk mengecas dua baterai AA ya, AA rechargeable alias baterai AA yang bisa dicas. Oke, sekarang kita coba siapin untuk remote-nya. Oke ini remote-nya seperti ini. Nah jadi guys untuk proyek pertama ini saya akan coba membuat sebuah alat charger baterai AA. Nah jadi kita manfaatin ininya daripada nggak dipakai, kita pakai gunain untuk charger AA. Jadi kalau beli alatnya itu sekitar 18 kalau di online shop ya 8 ribuan guys ya. Jadi kita pakai dari barang bekas aja nih ya langsung aja. Oke sekarang kita coba siapin alatnya. Negatifnya ingetin tadi yang mana ya jangan sampai salah. Nah ini negatifnya seperti ini dan positifnya kita pasang di sini teman-teman oke sangat simpel banget untuk cara tutorial pemasangannya jadi guys kalian perhatikan di sini untuk remote ini ternyata bisa jadi bell juga nanti saya akan coba buat videonya ya bell tanpa sentuh nah jadi kalian perhatikan untuk pastikan dulu untuk modulnya itu rusak aja ya kalau udah kayak gini tuh modulnya udah pasti rusak guys ya <laughs> oke sekarang kita akan coba pasang aja langsung ke casingnya oh nice banget nih guys untuk project kali ini kita masukin ke sini jadi kalian bisa uh, bikin casingnya pakai remote lampu indikator juga bisa tinggal taruhin resistor 1k di charger HP nya ya Oke ini sudah jadi sekarang kita akan coba uh, ini dulu saya akan coba jelasin guys alat ini untuk apa Nah jadi kepentingan di sini saya sudah mempunyai sebuah baterai Nah jadi ini adalah baterai AA alias baterai yang biasa sama dengan baterai ABC bedanya guys baterai ini tuh bisa dicas ya untuk baterai ini nih baterai jam yang bisa dicas. Oke, sekarang kita akan coba siapin alat yang kita buat dan tutorial cara pemakaiannya. Nah, jadi pemakaiannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kalian perhatikan di sini saya sudah mempunyai remote. Nah, remote-nya ini kalian bisa pakai charger HP. Nah, kalau kalian ingin mengecas baterai AA-nya, kalian tinggal colokin aja seperti ini. Dan untuk baterainya kalian masukin guys Ya akan seperti ini tuh Ini kalian masukin aja Nah satu lagi Nah ini udah bisa mengecas guys ya Daripada beli alatnya tinggal bikin aja dari barang bekas udah bisa pokoknya Nah jadi saya akan coba jelasin sedikit Nah jadi kalau udah 5 menit Ini saya akan coba skip dulu 5 menit ya setelah lima menit, guys, seperti ini kalian perhatikan. Nah, kalian perhatikan baterainya ini ya. Kalian, uh, kalian ini, kalau rada anget-anget dikit, anget dia bukan panas ya. Kalau rada anget sedikit, berarti dia bisa ngecas. Nah, ini ada anget. Nah kalau untuk komponennya ini cuma anget-anget kuku aja guys ya Nah artinya ini bisa mengecas baterainya Ini biasa saya buat alat ini ya Ini bukan hoax guys Silahkan kalian coba aja di rumah untuk membuat alatnya Oke terima kasih telah menonton ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga videonya bermanfaat